Coba cobain. Manis teh, alhamdulillah, hirobil alamin. Kurang. Itu yang montong ya? Hah? Itu yang. Oh. Halo sahabat Ganjar Channel dimanapun kalian berada. Kali ini saya akan ngasih informasi seputar jalur jalan raya menuju tempat durian Haji Arif yang terkenal viral di Kecamatan Baros, Serang, Provinsi Banten itu ya. Jangan lupa subscribe seputar Ganjar Channel mengenai arah jalan raya, fenomena yang terjadi di sekitarnya, bahkan misteri-misteri di jalan raya yang selalu kami bahas. Kita simak perjalanannya seperti apa. Nih teman-teman, perjalanannya kita mulai dari exit tol Serang Timur ya. Gerbang tol Serang Timur, kita langsung belok ke kiri dan mengarah ke Kecamatan Baros ya. Kita lurus aja, nanti di depan ada belokan jalan ke arah Jalan Bayangkara ya. Kita mengarah ke Polda Banten, ke P3P, Samsat, Petir, atau ke arah Paneglang ya. Di sini kita belok ke Jalan Bayangkara. Nah, kita udah memasuki kawasan Jalan Bayangkara, guys. Dari sini lurus terus sampai teman-teman menemukan lampu merah ya. Jalan Bayangkara tadi kita ketemu dengan lampu merah ya. Nanti kita belok ke kanan. Kalau belok ke kiri itu bisa menuju ke Petir, ke pusat pemerintahan KP3B ya, pusat pemerintahan Provinsi Banten. Sebenarnya ke kiri juga bisa sih, tapi kita ambil arah ke kanan aja ya, biar nanti bisa langsung lurus menuju arah Jalan Raya Palima. Oke teman-teman, kita ambil jalur berbelok ke kanan ya. Nah, dari sini nanti kita akan ketemu lampu merah pertigaan ya, sempu. Nanti kita ambil ke kiri. Thank you.
teman-teman, ini pertigaan lampu merah Sempu ya. Kita ngambil ke sebelah kiri untuk menuju ke arah Jalan Raya Palima ya. Ini teman-teman, seperti biasa ya, perempatan Palima langganan perjalanan kita. Dari sini kita nanti lurus terus untuk menuju ke Kecamatan Baros. Sekedar info buat teman-teman, ini perempatan Palima ini perempatan terbesar di Kota Serang ya, dimana ini titik temu pintu gerbangnya Provinsi Ibu Kota Banten. Kalau arah ke kanan itu bisa tembusnya ke Ciomas pada Rincang, bahkan bisa sampai ke Anyer. Lurus ini ke Baros Pandeglang ya, daerah Malingping. Kalau ke kiri bisa ke Kota Serang lagi, ke Terminal Serang. Simak terus guys. Jatohan Haji Arif ya, lokasinya di sini ya. Kalau dari arah Serang sesudah Pasar Baros ya. Posisinya ada di sebelah kanan jalan. Karena memang aku tadi muter arah karena macet, jadi aku datangnya dari arah sebelah kiri. Ini di depan nanti bentar lagi. Memang daerah jalan sini itu sering kali macet ya, macet yang berlangganan. Apalagi hari-hari libur nasional. Oke teman-teman, kita simak ada apa di dalam durian jatuhan Haji Arif ini. Nah ini udah nyampe. Ternyata rame juga ya. Terserah. Apalah. Sebelah sana yuk. Iya, ke sini. Ini di sini enak. Nih. Ini di sini tempat cuci tangan.
Nah ini teman-teman menunya dari ini teman-teman menunya ya. Ada ayam panggang juga, ada makanan-makanan lain juga di sini. Durian jatuhan Haji Arif ya, kita cobain rasanya. Manis banget, enak-enak seger, karena ini udah dimasukin ke kulkas jadi ada rasa dingin-dinginnya ya. Kita juga bisa memesan menu yang lainnya. Jangan lupa teman-teman kalau mampir ke sini, silahkan untuk mengikuti informasi dari Ganjar Channel ya. Dari arah Tol Serang Timur itu perkiraan waktu sekitar 15 menit kalau nggak macet, cuman kalau macet paling sekitar 30 menitan. Jangan lupa subscribe, komen, dan bagikan videonya jika dirasa bermanfaat. Sampai ketemu lagi di tayangan-tayangan menarik lainnya dari Ganjar Channel. Seputar jalan raya, fenomena yang terjadi di sekitarnya, bahkan kita membahas misteri dari jalan raya juga.